gue nggak mau ada balik lagi ya. Nggak, udah cukup. Balik lagi. Udah. Jangan ada lagi. Halo semuanya, kembali lagi di RC Video. Seperti biasa, kita sini bukan sesi unboxing. Yang ada tulisan gitu, nggak ada. Nggak ada ya, tolong nggak usah ada tulisan unboxing gitu. Karena ini, gue akan merekomendasikan... Recommendation. Asik, gitu ya. Paket ganteng, penambah damage di motor kalian. Kok di motor sih? Di saat kalian di atas motor. Yoks, gila. Y-O-G-S ya? Yoks. Oh, itu Yorch. Oh, Yorch. Gue belum biasa lagi. Apa sih ini? Udah lanjut. Oke, lanjut ya. Oke, langsung aja. Kita ambil helmnya nih. Ini dia. Helmnya sang mantan juara dunia. Enggak. Dia masih bisa juara dunia, gue yakin. Nah, ini dia Shui-nya. Shui Marquess 6 nama motifnya ya. Jangan lupa kita tambahkan donuts. Do nuts. Oke. Okay. Nah, gimana menurut kalian? Begini itu udah ganteng atau belum? Basically udah keren. Udah keren, udah ganteng. Nih. Ini udah enggak ada yang salah. Tidak ada yang salah, ini udah keren ini. Ini ganteng banget. Gue gak kesampean lagi punya motif yang ini. Akhirnya gue jual deh kemarin Shui. Oke. Tapi kayak kurang manis sedikit ya. Gimana kalau kita tambahin sebuah sentuhan yang membuat kita menjadi lebih percaya diri di jalan. Ketika mata kalian begini ngelirik sana ngelirik sini tidak terlihat. Langsung aja kita ambil barangnya ya. Ini dia, ini adalah Pfizer Shui CWRF Yamashiro. Apakah kalian ngilu ngeliat kayak seperti ini? Apakah kalian bisa ngeliat seperti ini? Apakah bisa? Ya kalau Pfizer Shui bisa digituin sampai lurus pun bisa gitu loh. Nah, ini adalah Iridium Red, tapi ini yang smoke-nya ya. Karena kita ada ngeluarin dua, yang mellow sama yang smoke. Ini gue pakai yang smoke karena biar padat, biar pekat warnanya ya. Langsung kita pasangkan nih. Tes. Gimana langsung perubahan yang signifikan kah perubahannya? Yorch. Ih, gua enggak biasa banget. Yorch. Susah sih ngomongnya sih. Iya, gua kebiasaan yang kalau Young Lex kan. Yorch. Yorch. Oke. Okay. Yo. Oh, panik. Panik siaga 1. Itu lucu tuh kalau di slow motion tuh. Tolong pasti editor pasti akan ada kreativitas panik mereka. Lah. Panik gak? Panik lah lumayan visornya bro. Oke. Okay. Asli. Coba deh lihat deh. Anjay. Gila ini sih kalau di luar ruangan sih. Lu lagi siang bolong nih pakai ginian nyala anjir di jalan beneran. Ini orang-orang ini lampu merah ngeliatin lu, gua jamin nih. Kacanya kok bisa begitu bang, gitu bang. Gimana bang kaca? Ngaca maksudnya, karena ini bisa ngaca loh beneran. Ini bisa ngaca di sini. Nah, ini kan udah ganteng nih. Tapi kan butuh satu sentuhan terakhir kan? Yorch nggak? Yorch! Gila. Sentuhan terakhirnya itu adalah... RC Sticker Pack. Ini dia. Penambah Damage. Waduh. Demek, bayangin nih. Ini pasang di sini. Merasa pembalap. Buh, udah kayak pembalap yang full sponsor tau gak sih? Di sini semua nih, kepasangnya. Di Pfizer semua. Yoi, tapi ini maksudnya yang sini-sini ini gede-gede, pasang di sini-sini ketutupan full sponsor. Nah itu, mantap dah. Biasa, ada gangguan. Nah, udah keren kan nih helm. Bang, tapi kalau pakai kayak gitu mau ngobrol gimana caranya, Bang? Itu makanya saya baru masuk barusan. Saya mau ngomong ini. Briefingnya kan mana sih? Kan saya nanti izin, Bang. Kurang masuk. Tadi gue mau ngomong kan, ini kan udah keren nih. Helm udah ganteng. Pfizer udah pakai yang kayak gini. Pakai stiker penambah damage. Kurang satu lagi.
itu adalah halo-halo. Telepon kan? Telepon. Mana barangnya? Masuk saya yang nanya, saya yang nganter. Iya. Nah, ini dia. Ini ya, tipenya ini ya. Oh ya, ini dia. Ini adalah intercom merek Sena 50R. 50R berarti 50R. Nyambung enggak sih? Enggak ya. Ya udah. Kureng. Kureng ya. Oke. Coba ya. Kita tes. Aduh, gua ngeribet. Gua enggak mau ada terjadi kayak tadi lagi. Gua terus itu. Ini gua terus ini. Ini lega. Oke. Taruh. Wah, dia ada kabel-kabelan ternyata ya. Oke. Okay. Nah. Ini gua turunin dari enggak deh. Ini gua taruh tempelin be gini. Kalau mau keren gini. But. Waduh, ada antenanya. Lu bayangin nih. Inilah kalau kepasang gambarannya. Asli enggak? Keren enggak? Keren enggak ini? Gila lu. Lu bisa halo-halo di jalan. Lu bisa dengerin musik. Lu bisa connect sama temen lu yang pakai intercom juga. Terus wah, ini sih kalaupun kalian pacaran nih buat pakai pacaran, enggak perlu ngangong-ngangong di jalan cewek lu. Biasanya cewek suka yang kayak, "Hah? Hah?" gitu kan. Nggak perlu pakai ginian. Asli, lu tetap bisa peluk dari belakang. Wanjay pokoknya lah. Asli. Tuh. Keren banget kan? Kalau tuh kalau nggak suka antenya dinaikin, kayak gini. Nah. Coba bang, naikin bang. Naikin ya? Wanjay. Wah, gila. Futuristik. Futuristik. Gila. Gimana? Keren banget kan? Lu bayangin nih. Di jalan lu udah enjoy sendiri nih kalau lagi butuh relax kan di jalan, muter-muter Jakarta, lu lagi ada problem kan, lu muter-muter aja dengerin musik, setel lagu-lagu yang sesuai dengan suasana hati lu. Beh. Pengalaman berkah, Bang. Iya, gua pernah lagi. Pengalaman berkah. Asli gua pernah lagi. Gua nungguin lo. Kadang kan cowok butuh waktu ya buat sendiri ya. Jadi cowok, tapi kalau naik motor pasti muter, butuhnya muter-muter naik motor tuh. Udah dengerin tuh musik tuh. Asli. Oke, sekarang kita langsung ke bagian harga ya. Yoi kan? Nah, untuk helmnya sendiri, helmnya itu di 12 jutaan. Helmnya. Helm. Untuk visornya di 1 jutaan. Bukan 1 juta pas ya. Di 1 jutaan. Lalu untuk intercom Sena 50R itu di 4 jutaan intercomnya. Stikernya di 50 ribuan. Gile. Udah cakep banget. Udah pasti paket ganteng nambah demek. Boom, boom. Tolong tuh. Gimana ada gitu kan, dua kali tuh gue tambahin. Mau lagi, sekali lagi? Tidak. Saya menambah kerjaan editor itu kalau saya ada, gak ada gitu-gitunya lagi. Bang, itu foto semanya ada dua. Mm-hmm. Emang isinya dua, Pak? Iya dong, enggak sih. Tapi iya, kalian bisa baca sendiri. Ini 50R dual. Artinya dual pack. Maksudnya isi dalamnya dapat dua, isi ininya. Cuman, kalian bisa beli satuan. Namanya loose pack. Tapi kalian tetap garansi full 2 tahun resmi. Kelengkapan juga dapat sesuai semua. Jadi emang ya loose pack pun sama single pack ya hampir sama banget, hanya beda dus aja. Oke, ya. Ini udah semua tadi udah gua sebutin info-info yang kalian perlu tahu. Buat kalian mau dapetin paket ganteng seperti ini, kalian bisa datang ke RC Moto Garage Jakarta, Bandung, Gading Serpong dan cabang selanjutnya. Amin. Di tahun 2022 ya. Ditunggu aja. Yoi enggak? Yoi enggak? Yoi lah. Oke. Okay. Kalau mau beli helm second-nya bisa enggak, Bang? Second kita bisa dong. Kita ada lini RCX Moto Garage. Nah, itu khusus untuk barang-barang second. Kalian bisa cek Instagram-nya.
Dikeluarin. Enggak, ujung-ujungnya cuman ujung-ujungnya mau di sini doang. Ya pokoknya ada Instagramnya juga, terus kalian kalau mau titip jual atau mau jual barang bisa tawarin aja ke RC Expo Garage. Gitulah ya. Oke. Okay. Oh, sama kalau kalian mungkin enggak bisa datang ke toko, kalian bisa beli via marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Apa lagi? Beli-beli. Yoi. Atau bisa juga via WhatsApp. Gitulah pokoknya. Banyak cara untuk menuju Roma ya. Wow. Banyak cara menuju RC Moto Garage. Oke. Sekian. Sekian RC video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. RC Moto Garage brings you safety. Sampai bertemu di RC video selanjutnya.